ketabahan hati membantuku berdiri, membakar semangat perjuangan ini. Kegemilangan yang aku miliki harap berkekalan hingga akhir nanti. Aku tidak mampu melalui jalan ini, jalan yang penuh dengan tangan-tangan untuk menarik aku ke tepi. Tanpa aku sedari, sesungguhnya aku insan yang lemah, yang hanya mampu berdiri. Bantulah aku agar aku terus berlari, agar dapat mendidik jiwa-jiwa yang sepi. Eh, bukan kejap kita duduk saja ni. Bukan. Dia ada rasa. Dia ada rasa. Mesti ada. Hari ni mesti ada punya. Aku on je. Apa nak? Kita masuk serat dulu. Lepas sejam, baru kita top up sikit. Macam. Serata bila nak kaya? Kita masuk slow-slow dulu. Aduh, sikit-sikit. Apa kerja ajalah korang ni. Asyik judi mesin. Judi mesin. Buatlah kerja lain. Abang pun rasa mesin je judi. Rasa mesin je judi. Nak buat air pun pakai mesin juga. Takkan tu pun judi. Aduh, meniaga buat macam meniaga. Kita orang melabur. Melabur. Lain buat dia, bang. Pergi buat air, bang. Tengok panas ni. Tekok kering ni. Bawah ceri sikit. Kopi panas tu, bang. Acin, cepat naik! Umar, Umar kalau nak tengok Acin petik kelapa, dia kena macam ni. Ni Abah ajar. Tengok ni. Ni tali ni, Umar kena mengala ke pokok ni. Okey? Lepas tu, Umar kena cakap macam ni. Wah, cepat ambil buah! Ambil! Nampak? Dia naik! Cepat Cik, ambil lagi! Ambil yang tu, yang besar tu! Jaga-jaga Umar, Umar sini sikit. Nanti kena kepala. Yang tu, cepat ambil! Jatuh dah tu. Sikit lagi. Cepat Cik, jatuh kau yang besar tu! Dalam dunia ni, alam ni bukan manusia je tau. Ha, binatang pun ada juga. Ha, Mak tengok cacing ni. Ha, dia faham kita tau. Ha, kalau kita rasa takut, tak berani, dia boleh faham perasaan kita. Jadi, kalau Mak nak jaga cacing ni, Mak salah kena belai-belai dia, bagi dia makan, main-main dengan dia, bawa dia jalan-jalan. Okey? Ha, macam tu. Lagi satu, binatang ni, kalau kita faham dia, dia lagi faham kita daripada manusia. Jom. Tak takut kan? Aku tak suka ke sini. Tapi, dekat sini tempat yang cantik.
Ma! Kau buat apa kat situ? Kau nak mati macam bapak kau kat situ juga? Balik! Hei! Selesai doang kau dah. Duit upah ambil kelapa semalam hari ni mana? Aku tanya kau ni pekak ke apa ni? Oma nak guna untuk belanja sekolah. Nak beli makan acin lagi. Ayah! Ayah jangan! Ayah! Yes. Aku minta kau elok, kau degil. Kau sayang sangat guru kau eh. Jangan! Ayah! Takutlah! Ayah, jangan! Kau lawan aku eh? Kau lawan aku! Ayah! Diam lah! Apa ni? Apa yang bising-bising ni? Ni, kau ni manusia jenis apa ni? Ha? Lebih teruk panggil kau orang binatang ni. Si beruk ni pun tak seruk kau tau. Ma? Ma tak apa-apa ke? Ha? Ayah buat apa? Ha? Kenapa tali-tali sampai ni? Ha? Jerit pula dia tadi. Ayah apalah dia ni? Nak atas tidur lah ya. Umar duduk sini. Nak duduk macam. Jangan lama-lama. Boleh? Okey. Mak tunggu tau. Kalau macam tu, aku mau balik ya. Ingat tau pesan Mak. Jangan duduk lama sangat. Aduh, untung. Hei, dekat dah tadi tu. Lah, mana datang ni duit kau bagi ni tadi? Ha? Masuk-masuk, habuk pun tak ada. Jangan kata untung, makin rugi lagi ada lah. Sikit pun tak naik. Ini tak lain tak bukan aku tahu. Ni datang daripada bala beruk engkau ni. Ha. Ya benar. Tak lain tak bukan memang beruk engkau lah ni.
baru balik. Dari mana? Tak tanya sibuk lah. Makanan mana? Aku balik dia lapar. Makan mana? Bagi kat beruk tu. Tak boleh makan, tak makan. Marah aku tak tahu. Cik, kau duduk diam-diam tau. Jangan lagi macam hantu pula. Satu putus rantai ni, okey? Lepas tu, jangan curi pisau kampung, okey? Tau, tau. Umar, tak pergi sekolah lagi? Ya, ya, Umar pergi dulu. Pergi sekolah dulu. Assalamualaikum, cikgu. Salam. Lambat-lambat? Kamu ni kenapa ni dengan rambut tak siap, baju? Dengan baju kotor, selekehlah kamu ni. Kamu datang sekolah tak mandi ke apa? Kau dah tidur lambat, bangun lambat, otak boleh jadi lembab, tahu tak? Sebenarnya apa? Kamu nak menjawab? Bila saya cakap, kamu jangan menjawab. Faham tak? Dah pergi masuk kelas sekarang. Minta maaf, cikgu. Tak ada kelas, cikgu? Tak kelas? Ada. Kejap lagi. Cikgu, macam mana sekarang? Okey tak? Yelah, cikgu kan dah sebulan kat sini. Harap cikgu bolehlah sesuaikan diri. Lagipun kira cikgu beruntung tau. Anak murid cikgu tak ramai kan? Sebelas orang. Sebelas orang. Cikgu lebih baik mengajar 30 orang budak yang dengar kata daripada 11 orang yang langsung tak nak dengar cakap. Degil. Tak fahamlah saya. Sekolah ni tak sama macam sekolah saya dulu tau. Budak-budak suka punting kelas, punting sekolah, malas nak belajar, bagi kerja rumah tak buat. Ni tengok Umar tu. Selekeh datang sekolah, macam tak mandi. Tak kalau macam tu punya keadaan, macam mana nak ada semangat nak belajar? Cikgu Rohani pun setuju. Cikgu, kawasan kampung ni ramai orang susah. Tak semua bernasib baik. Ada tu kadang-kadang nak makan sekali sehari pun tak tentu dapat. Yalah, pendapatan masing-masing tak menentu. Tak sama macam kat bandar. Cikgu bagi ruang, ya?
Assalamualaikum lah. Waalaikumsalam. Ni ya. Hmm. Bagi Oma makanan untuk Acin. Ah, terima kasih. Tak setuju lah. Tak apa. Banyak lidi dah tu. Hmm. Banyaklah. Kena buat banyak-banyak. Nanti pemburu nak datang ambil dah. Hmm. Zahar, keluar. Dia kalau keluar, subuh balik. Keluar dengan kawan-kawan lah. Tak habis-habis ke hulu, ke hilir, berjudi tu. Tahulah. Semenjak dah kena buang kerja ni lagi teruk pula. Tahu apa dah jadi. Dulu tak macam ni pun. Kita ni ingat. Lepas Abang Rusdi tu meninggal, kahwin dengan dia ni, dapatlah berlindung tumpang kasih sayang. Tak apalah. Ini tak ada apa-apa ni, Tok. Minta diri dululah. Eh? Terima kasih ya. Ya, ya. Kau ada dua pilihan. Kau berhenti kerja dekat kilang aku tu, atau aku serah kau pada polis. Aku dah tak mau tengok dah muka kau kat sini. Hmm? Faham? Allahu Akbar. Tak mau, cikgu. Eh, budak bertuak. Jalan je. Orang lain boleh jalan. Asyik lukis je. Kerja sekolah yang Cikgu Isyam bagi tu kena siapkan kau. Yalah, nanti aku buat. Kau lukis apa? Lukis abang aku. Macam mana kau rindukan mak abah kau yang tak ada tu? Kan itulah aku rindu abah aku. Diorang ada. Cuma diorang bina tempat. Diorang tunggu kita, Mak. Sampai lah. Hantar. Weh, senyum sangat tu. Senyum tu. Eh, elok sangat senyum tu. Aku bukan sangat nak payuh. Korang nak order kemah pun, kau ada. Banyak duit kau. Mana kau dapat? Kedai mana? Mana kau empat? Kedai mana? Nak ajak pun. Lain mata. Banyak duit.
Kau tengok anak kau tu. Pergi sekolah pakai beruk, balik sekolah pakai beruk, malam beruk, siang beruk. Kau dah sibuk nanti beruk, pergi sekolah buat apa? Kisahkan sangat pasal beruk budak tu, kenapa? Elok lagi jadi beruk. Pandai bekerja. Ha? Kesian dekat beruk tu. Duit kerja dia pun manusia ambil. Baik lagi jadi beruk kot dari jadi manusia kan? Tak gitu? Cikin! Cikin balik, Cikin. Dah kau buat apa dah ni? Ma, aku ni balik ni. Tok dah panggil dah tu. Esok kita pergi sekolah sama. Cepat tau, jangan lambat eh. Yalah, yalah. Jangan lambat. Nanti Cikgu Isha marah kau nanti. Okey, bye. Bye. Uma, dah lah, Ma. Berkawan dengan budak berok tu lagi. Anda mau berok? Kau ingat kau anak cikgu? Kau pergi belakang. Weh, budak berok dah sampai. Kamu ni kenapa? Ali tunggu dulu. Apa pula cikgu nampak kamu yang mula dulu? Kenapa kamu ni? Ha? Dahlah sekolah jangan datang, datang pula lambat. Ni apa? Nak jadi gangster? Ali tu ngejek orang dulu. Ali? Ha. Kamu nak menafikan apa lagi ni? Bagi tahu cikgu kamu ni kenapa? Apa masalah kamu ni? Ya yang mula dulu. Kamu jangan melau. Cikgu sudah. Biar sini cikgu cakap. Ini sekolah atau bukan rumah? Sekolah ni tempat untuk timba ilmu. Bukan melawan. Ini semua kawan kamu ni. Faham? Sudah? Dah. Masuk kelas masing-masing. Pelan-pelan, eh? Okey, pelan-pelan. Satu, dua. Sekali je lagi, cikgu. Sekali je lagi saya nampak Umar tu kacau Ali ataupun mana-mana budak lain. Saya memang akan bawa ke guru disiplin. Jangan menghukum tanpa selidik dulu, cikgu. Bukan saya nak sebelahkan Umar, tak. Tapi takkanlah benda tu jadi tak bersebab, kan? Yalah, memanglah takkan berlaku kalau tak ada sebab. Tapi cikgu tak nampak ke tadi? Umar tu pukul Ali. Saya nampak cikgu. Cikgu kenal Ali. Saya dah 6 tahun dekat sekolah ni. Cikgu, baru sebulan.
Ali tu sebenarnya anak cikgu kampung sebelah. Mak dia dah meninggal setahun lepas. Dan sejak tu dia jadi macam tu. Suka sangat kacau budak-budak lain. Bolehlah bantu kau buat jalan sementara. Sementara je tu. Mudah kita nak bergerak kan. Masih. Bila nak baik pun ni. Entahlah tu. Ma. Mak, kenapa ni? Jatuh. Tak ada apalah. Jatuh. Okey. Okey, balik dulu eh. Tok dah berikan makan tu tengah hari. Pusinglah tu, balik. Sakit tadi. Ni, belah. Kalau ada apa-apa yang kau perlu, kau beritahu je dengan Tok eh. Apa-apa je cakap je. Ma. Ma. Jaga mak tau. Kalau ada apa-apa, beritahu dengan Tok. Dah, kita balik dulu eh. Terima kasih ya. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Duduk. Mak tak datang ya?
Pagi semua. Buka teks. Dah dia pergi sekolah. Tapi dia cakap tak nak, nak pergi kerja, nak tolong mak dia kata. Nak, kaki kau tu macam mana? Baik sikitlah. Kurang sakit daripada hari tu. Alhamdulillah. Ma? Ya, Tok. Mari sini kejap. Okey. Eh, Ma. Oma kena pergi sekolah tau. Ni bukanlah tak boleh nak ambil kerja petik kelapa dengan Acin tu. Tapi lepas sekolah lah. Bukan Atuk tak bagi pun. Oma cari duit. Kalau Oma kerja dari pagi dengan Acin, lagi banyak dapat upah petik kelapa. Tengok. Tak payahlah. Kaki Mak dah nak baik dah. Nanti biar Mak pergi kerja. Mak cari kerja lain. Awak tak payahlah nak tolong Mak pula. Pergi sekolah sajalah. Dengar cakap Atuk. Esok Oma kena pergi sekolah. Kalau ada apa-apa yang tak cukup, bagi tahu Atuk, Atuk boleh bantu. Faham? Ha? Cikin. Sini kejap. Cikgu Irina bagi tahu saya awak tinggal dekat dengan rumah-rumah ya. Betul, cikgu. Ni rumah lama tak datang sekolah. Kenapa ya? Tak tahu. Tak apa. Ni. Awak balik nanti kalau jumpa dengan Uma, cakap dekat Uma Cikgu Hisham kirim salam. Lepas tu cakap kat dia cikgu tanya. Dah tak minat nak sekolah ke? Dah, pergi duduk. Cina tu lah. Melayu tu ni mesti pakai bomo untung banyak tu. Kan? Ni sekarang ni duit dah habis. Kalah pun dah. Macam mana nak hutang lah ni? Itulah aku cakap tadi. Tadi tengah ong tadi. Asal tak cuci? Kau nak try juga. Memanglah tengah try. Dia tengah naik kan tadi. Ha? Mana tahu jatuh random? Engkau je untung, engkau je untung. Wah, banyak pula bunyi kau ni. Hari-hari nak makan random? Ha? Hari-hari? Dia ni dah. Sekarang ni duit dah habis macam ni. Duit dah habis dah. Duit dah tak ada? Benda mudah. Jangan rungsi. Benda boleh curi. Boleh cari. Mantap. Jom cari yang curi pun confuse. Ma, kalau kau tak pergi sekolah, cikgu suruh kau berhenti. Yelah, usah aku pergi sekolah. Banyak pelajaran yang kau tinggal lho, Ma. Tak apalah, kau kan ada. Kau belajar aku. Kau selalu macam tu. Tak apalah. Tapi yang penting esok kau pergi sekolah. Aku tak boleh ajar kau. Aku boleh tunjuk je. Cikgu yang boleh ajar kau. Kau pergi sekolah esok, boleh? Ya, apa ni? Eh. Mana ada simpan? Mana ada simpan? Mana ada
simpan lagi. Banyak benda kau simpan lah. Umar nak beli barang dapur dah. Nak beli ubat mak lagi. Kau ni kalau aku sepak pun kegah, baru kau tahulah. Cik, aku benda ni. Kalau tak malu lah dengan kita orang, malu lah sikit kau perut tu. Dia binatang tu pun nak dikawal dia. Kau diamlah. Hal awak dia. Ingatkah kita nak kahwin? Dapatlah rupakan kesedihan. Abang Rusti itu dah tak ada. Rupanya, dapatlah gembira sekejap. Lepas tu, dah mula berkawan dengan orang pelik-pelik. Dengan Rudin, si Buyung pergi berjudi pula. Ha, dah habis kerja, dah tak ada kerja langsung sekarang ni. Perangai jadi pelik. Jadi teruk macam ni, kenapa? Mana abang yang dulu? Kita nak abang yang dulu. Kau tak payah cerita sedih kau dengan aku lah. Ha? Aku ingat kahwin dengan kau ni, bolehlah aku hidup senang. Rupanya, malah petaka yang dapat. Cikgu. Waalaikumsalam. Kamu sesat ke? Ha? Dah tak jumpa dah jalan datang sekolah ni? Berapa hari dah tak datang ni? Saya tanya dah berapa hari tak datang? Kamu ingat sekolah ni hotel? Suka-suka hati kamu je nak check in, check out. Ha? Sebenarnya, cik. Sebenarnya apa? Kamu ni menjawab ya? Saya. Dah! Pergi masuk. Masuk kelas kah? Masuk! Kamu... Saya minta maaf, cikgu. Berapa? Semuanya RM3. Okey. Pak Mat. Kalau ada kerja, apa-apa kerja jelah. Bagi tahu ya. Ada tu memanglah ada. Tapi jauh kat pekan tu. Banyak kilang nak pakai pekerja. Tapi kamu jalan terencut-encut. Macam mana nak kerja? Transport pun tak ada. Ini ajalah. Kamu buat jelah kuih-kuih ke, nasi lemak ke, letaklah kat warung depan tu. Bukan tak nak buat, tapi dah ramai sangat letak dekat situ. Tak apalah. Terima kasih. Balik dulu. Boleh ke jalan balik ni? Macam mana tadi datang cutulah balik. Pelan-pelan je lah. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Betul lah kan, Nego? Apa yang saya cakap tu, rasanya tak ada salah. Dah kalau malas sangat nak belajar, datang sekolah pun kejap datang, kejap tak. Baik berhenti je. Tak menyusahkan kita ni, cikgu. Tak menyusahkan belajar-belajar lain. Memang salah, cikgu. Saya bukan nak mengajar cikgu tahu. Tapi sebagai seorang pendidik, kita tak boleh cakap macam tu dengan budak-budak. Lagi-lagi anak didik sendiri. Cikgu kenal ke Umar tu macam mana? Ada tanya dia sendiri kenapa dia tak datang sekolah? Ada? Okey, kalau cikgu kenal sangat Umar tu, bagi tahu saya cikgu. Kenapa dia jadi macam tu? Cikgu tahu? Cikgu, saya ni memang baru kat sini. Tapi saya bukan baru jadi cikgu. Saya dah lama cikgu. Saya dah masak dengan perangai pelajar-pelajar macam ni. Nak belajar macam ni, tak lain tak bukan memang malas. Tak nak belajar, nak menyusahkan orang. Itu aja sebabnya. Cikgu, Umar tu budak miskin cikgu. Semenjak ayah dia meninggal, dia tinggal dengan mak dia, dengan ayah tiri dia. Dan ayah tiri dia tak kerja, katanya. Dan Umar bukan budak malas. Cikgu tahu tak, setiap kali habis sekolah, dia kerja. Dia dengan beruk dia, ambil upah petik buah kelapa. Dan baru-baru ni, saya dengar mak dia tak sihat. Dan mungkin sebab tu dia tak dapat datang sekolah. Cikgu tak rasa ke
Dan mungkin apa yang terjadi pada Umar ni ujian daripada Allah buat kita. Ah. Kau nak kerja. Okey. Lepas tu? Kau nak suruh aku apa? Bangun pagi-pagi, setiap hari, gelap-gelap, hantar pergi pekan. Lepas tukar petang, ambil kau, bawa balik rumah. Eh, banyak cantik kau. Kau ingat aku apa? Macai kau. Tak ada cara lain pun kan? Tak nak kerja kan? Tak apalah. Biarlah saya yang keluar bekerja. Alhamdulillah lah. Pergi pekan kalau cari betul-betul, insyaAllah ada je kerja tu sebenarnya. Kau dengar ni, kau nak kerja, kau kerja. Macam mana kau nak pergi, macam mana kau nak balik, kau fikir sendiri. Kau jangan nak libatkan aku. Tahu? Ke macam ni. Kau suruh Omar pergi sekolah. Kau suruh dia belajar dengan beruk dia macam mana nak petik buah kelapa. Untuk-untuk banyak sikit upah kita dapat. Macam? Nak kerja tu dah satu hal lah. Gamak tu nak suruh anak pula kerja untuk dia. Anak tu bagi kita makan macam tu. Apa nak jadi ni? Ha? Duit beruk tu pun nak ambil. Apa nak jadi? Ha? Beruk ni? Ha? Siapa beruk? Ali? Sini? Kenapa cakap Umar macam tu? Ha? Sekali lagi cikgu dengar kamu kacau Umar, cakap Umar macam tu, cikgu akan ambil tindakan. Dengar tak? Bukan Ali je kamu berdua pun. Dah, minta maaf. Salam. Salam betul-betul Umar. Salam. Salam. Dah pergi masuk kelas. Terima kasih, cikgu. Dah. Duduk. Makan. Sambung. Cantiknya. Dah siap. Wah, cantiknya. Nak tengok. Cantiknya. Duh. Dah jatuhlah besar aku. Mana? Tak apalah, beli baru je lah nanti. Nanti aku beli yang baru untuk kau esok. Oma. Jom balik. Aku nak siap-siap ni. Aku nak pergi mengaji kat rumah Nek Som. Jom. Jom. Simpan dulu. Jom. 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 Ya, Cin.
Mar? Mar mana? Di kedai beli pensel. Hai. Pensel? Dah malam lah, tak payahlah. Esok-esok. Esok Mak beli kan, ya? Betul ke ni, Mak? Habis tu, takkan nak tipu pula. Mak belilah besok. Ya? Kasih, Mak. Apa-apa aja untuk anak Mak. Jangan sikit. Pensel tiga. RM2? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Mat. Nak gigit tu. Ha, ini mengantuk. Mak. Ha? Mak kamu kena langgar tu. Mak kena langgar? Ke mana? Dia pakai depan Mat. Mak! Mak, apa gitu? Kesiannya. Eh, telefon dia. Ah, tu sampai dah. Sampai dah. Cepat-cepat. Dah. Orang dah telefon dah ni. Tu. Dah telefon dah. Ah, dia siapa? Siapa telefon dah bila? Ah, siapa? Telefon dah. Mari ikut Atuk balik, ya. Atuk balik dululah. Mak duduk sini. Nak buat apa lagi, Ma? Ikut Atuk balik, ya. Nah, tak apalah. Kalau Ma tak nak ikut Atuk balik, Ma nak duduk sini, kan? Nanti jangan lupa tau. Balik rumah Atuk, ya. Tuan, Atuk tunggu Ma kat rumah, ya. Atuk dia kecil sikit, ya. Baik, Tok. Mana kau menghilang ni? Yang ni baru balik, eh? Ini kau meninggal kau tak tahu?
Semua orang kampung cari kau, Azhar. Ha, tu, arwah tu dikumikan tu. Umar pun ada kat situ. Baik kau pergi. Dah, Abang. Jom balik. Tak nak. Umar nak duduk sini. Aku cakap balik-baliklah. Kau ingat kau degil macam ni, mak kau ni boleh hidup balik ke? Ha? Jom balik. Aku boleh balik dong. Ambil siapa kau? Kita ada buat majlis tahlil arwah untuk Mak Umar di surau tau. Ha? Lepas ni Umar jangan risau-risau lagi eh. Ha? Pasal makan minum Umar tu, Umar jangan risau. Umar datang je rumah Atuk eh, untuk makan minum. Kalau ada apa-apa yang tak cukup, bagi tahu dengan Atuk. Ha? Ya, Umar. Tok ada, Hikin ada. Nanti kalau ada apa-apa, kau datang je sebelah. Dah. Tak payah nak suruh sekolah. Berhenti je. Pergi belajar apa yang pokok yang beruk tu lagi bagus. Ada juga hasil dia. Ah, bagus. Kau celik mata, kau bagi beruk tu makan. Celik mata, bagi beruk tu makan. Di atas. Kau sebar kau makan pula. Nek. Umar, jom pergi sekolah. Okey. Hei. Eh, sekolah. Di atas. Sebar. Umar, sekolah lah. Budak nak ke sekolah sekat-sekat. Biarlah dia ke sekolah. Eh, hey, Tok. Tak payah nak masuk campur pasal kau kerja saya, Tok. Dah, kau pergi di atas. Banyak air kerja nak buat. Masuk. Ni, Abang Adi. Hmm. Lepas ni duit upah beruk ni abang boleh pas kat saya, abang. Ya, memang aku bagi kat dia pun. Lepas ni abang boleh pas kat saya, abang. Budak ni bukan boleh pegang duit banyak. Boleh belanja, boros budak ni. Ya. Oh, rehat dah cin. Dah, ni rumah. Ini duit upah dia, eh? Bagi kat ayah lah.
Kalau tak, ayah marah Umar. Alah, kan selama ni pak cik bagi dekat Umar. Dah. Ambillah simpan. Eh? Banyak ni. Takut ayah marah eh. Tak apa cik aja. Macam ni. Umar kira, okey, nanti kan bila ada lebih tu Umar simpan buat belanja. Tahu? Yang lebih tu mau bagi dekat ayah. Eh? Terima kasih cik Madi. Sama simpan. Yo Acin balik. Jom. Yo Acin balik. Duduk. Duduk dalam ni. Nek Acin. Nek. Ha. Dah. Pagi. Duduk. Umar tak datang sekolah, cikgu. Tengok mikir ni. Saya rasa macam nak kena buat sesuatu lah. Saya ingat saya nak pergi rumah dia lah. Tengok keadaan dia sendiri. Itulah yang sepatutnya, cikgu. Kesian dia. Dah jadi anak yatim piatu. Ayah tiri dia pun dah tak pedulikan dia. Kita ni walaupun yalah sebagai seorang cikgu, kadang-kadang tu kena cuba juga jadi kawan, jadi keluarga. Rasa bersalah pula cikgu. Bila cikgu cakap macam tu. Yalah selama ni saya tak pernah cuba nak jadi kawan dia ke. Apatah lagi nak jadi keluarga dia. Saya selalu pandang rendah kat dia. Tak sangka ujian berat. Yalah dia muda, usia dia muda. Kena ujian berat macam tu kalau kena kat kita pun. Kan? Umar, kat sekolah tadi, Cikgu Hisham tanya. Kenapa kau tak pergi sekolah? Hah? Habis tu kau cakap apa? Aku cakap yang kau tak sihat. Takkanlah aku nak cakap yang ayah kau tak kasih. Lega. Terima kasih. Sama. Tapi esok kau mesti pergi sekolah. Kau janji dengan aku. Yalah. Tak tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, cikgu. Allah sihat. Alhamdulillah sihat. Ani cik. Umar dah? Keluar dengan sikit. Kejap lagi balik tu. Dia keluar? Ha. Bukan dia sakit ke? Tak sihat. Bukan tak sihat, cikgu. Sebenarnya bapak tiri dia yang tak nak bagi dia pergi sekolah. Ah. Kenapa Syikin dia bagi tahu saya? Ah, tu lah. Dah sampai lah. Ni. Umar Syikin, ni cikgu. Ma. Mana? Ada bahan dapur sikit. Salam cikgu. Ma. Esok kena pergi sekolah tau. Ha? Ha, pasal bapak tu, pasal ayah tu, jangan risau. Atuk tahulah nak cakap macam mana dengan dia tu. Betul? Umar kena sekolah. Umar kena belajar.
Macam-macam mana pun Umar kena pergi sekolah. Tak apa, kalau apa-apa biar cikgu je yang bertanggungjawab. Ha, pizza. Terima kasih cikgu. Pasal aku, aku baru balik dari jumpa Pak Madi tau. Yang kau suruh Pak Madi bayar duit kat kau, kenapa? Duit tu bayar kat aku kan? Ha? Ada duit tu? Ada duit tu? Umar suruh Pak Madi tu bagi dekat ayah. Habis tu mana duit tu lah? Lelaki tu. Buat lagi siap tu. Tebing, betul. Pakai aur dengan tebing. Siapa boleh bagi tahu cikgu apakah yang dimaksudkan dengan bagai aur dengan tebing? Siapa? Umar! Umar! Eh, Umar! Aku cakap apa dengan kau? Aku cakap apa dengan kau? Jangan pergi sekolah kan? Balik. Eh, jangan macam ni. Encik, balik. Encik lepas, cik. Jangan macam ni, ni sekolah, cik. Kau ni apa serampu ni? Ha? Kau nak apa ni? Budak-budak tengah belajar tak boleh macam ni. Eh, cikgu. Aku nak budak ni balik sekarang. Kerja! Kau nak belajar ke sini? Kau ingat kau pandai? Ha? Budak lembab macam ni, dia tahu apa? Kau balik sekarang? Balik! Encik, sekolah. Ini sekolah, cik. Sekolah ada undang-undang. Kalau cik terus macam ni, saya kata pun polis. Cikgu sekarang? Polis. Kau siap balik. Okey. Kelas kita sambung balik. Bagai aur dengan tebing. Siapa boleh jawab? Janji tinggal janji. Anjing. Bukan boleh pakai budak ni. Aku janji. Nanti aku duit aku bayar. Hei. Janji kau ni lama dah bertahun-tahun hari ni kau. Aduh. Beruk anak kau kan? Kau tak kena-kena ke jual beban anak kau tu? Eh, beruk tu boleh petik kelapa lah, beli buat duit. Faham-faham ni? Faham. Aku tak nak dengar alasan tu, aku nak ambil aku je. Kau bayar hutang aku je. Aku janji, aku ada duit aku bayar. Sudahlah. Sayuran sekolah kamu jangan risaulah. Cikgu akan settlekan. Eh? Lagi satu, kalau kamu tak cukup makan ke, tak cukup minum ke, bagi tahu cikgu. Tak apa, jangan malu. Eh? Cikgu nak kamu datang sekolah, jangan ponteng. Baik, cikgu. Cuma... Kenapa? Ayah kamu? Jangan risau. Pasal ayah kamu tu, cikgu akan jumpa dengan ketua kampung, bincang pasal hal ni. Eh? Tak ada siapa boleh halang kamu untuk datang sekolah. Tahu? Terima kasih, cikgu. Umar balik dulu. Cikgu, saya balik dulu, eh? Okey. Umar, jom. Jual ke apa kau tahu? Dapat juga sen aku. Jom. Ayah! Bila? Ayah! Jom. Ayah! Hei! Hei, kau nak sekolah sangat kan? Ha? Kau nak sekolah sangat kan? Aku jual beruk ni, eh? Jangan ayah! Kau tengok! Aku pun nak tolak beruk tu, Dayo. Buat, ayah! Buat! Umar tak malu tau kau dengan beruk. Tapi Umar malu ada ayam macam ni. Kau ni kan aku gerak betul lah kau ni. Buatlah. Ha, buat. Ha, nak lempar ke nak? Hey, kau yang... Hey, aku gerak betul lah kau ni. Kau nak makan sangat beri, eh? Ha? Hey! Kau ni tak ada rasa kesian lah kau, eh? Tak ada rasa kesian daripada dia. Kau nak cadang dengan diri kau, itu kau ni pasal. Tapi jangan kau nanya dia. Masuk campur. Hey!
Jangan sampai aku libatkan polis dalam hal ini. Tak habis-habis polis. Hei. Itulah kau tahu. Aku tak habis lagi dengan kau tahu. Aku tak habis lagi. Jangan kau kacau dia lagi. Apa? Saya dengan Datuk, agak sikit akan cari Acin. Eh, sama-sama. Ha? Jangan risau tau. Ma? Acin! Ma? Kau pergi mana? Sayang Umar, Allah nak uji Umar lah. Sebab Allah tahu Umar ni budak yang kuat. Ni budak ni. Tapi semua dah tak nak kawan dengan Umar. Acin je yang nak kawan. Siapa kata Umar tak ada kawan? Ni cikgu ni. Cikgu boleh jadi kawan Umar. Ini kita luangkan masa sama-sama. Kita sama-sama cari Acin. Ha? Okey? Mulai hari ini, cikgu kau rumah. Alright?
pula Uma. Nanti dia datang punya. Dia kan sayang kau. Ni kan tempat dia, rumah dia. Ma, Ma. Acin, Ma. Acin ada kat jalan keluar kampung, tepi hutan tu. Tapi dia dah campur dengan Buk Lia. Tapi jangan risau, Pacu dah tangkap dia. Jom, jom. Ma, dekat mana? Kat luar sana. Jom. Sebaik kau. Manusia tidak lekang dengan kesunyian. Tapi jangan risau. Kita ada Allah. Allah dah atur perjalanan hidup kita. Jadi jangan putus asa. Jangan putus asa dalam mencari rahmatnya. Aku tahu. Kadangkala begitu mudah untuk melafazkan dengan kata-kata. Tetapi amat payah dalam melaksanakan dalam bentuk kerja. Jadi, dengan cara usaha, doa, sabar, tabah, jangan putus asa, tawakal. Buat semuanya. Berterusan, istiqomah. InsyaAllah. Kita akan peroleh sesuatu di hadapan. Kena dulu. Acin, lepas ni kau jangan lari lagi tau. Lepas ni aku bagi kau makan banyak-banyak, okey? Kau dah tinggalkan aku. Kalau kau tinggalkan aku, aku tak ada siapa-siapa lagi dah. Tiga orang penyamun dekat kapur kita ni, dua kena tangkap. Buyon dengan Udin. Zahar lahirkan diri. Tapi dah kena langgar lori. Dah mati dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mayat dia pun dah dikuburkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zahar tu bukan ke bapak tiri Umar? Iyalah, siapa lagi? Kesian Umar tu. Sudahlah yatim piatu. Ibu bapa dah meninggal. Bapak tiri pun dah mati. Tok. Dah arwah tu yang pilih jalan macam tu. Habis tu. Kalau macam tu, Umar macam mana sekarang? Dia seorang kan? Sedara mara dia tak ada? Tak ada siapa boleh jaga dia ke? Macam ni, cikgu. Omar memang tak ada sedara mara kat kampung ni. Memang dia seorang. Saya rasa baik kita bincang hal ni. Macam mana? Siapa akan jaga dia? Macam mana? Nak hantar rumah anak yatim? Tok. Tak perlulah, Tok. Sampai nak hantar rumah anak yatim tu. Saya rasa kita jangan pisahkan Omar tu dengan kampung ni. Tambah-tambah lagi jangan pisahkan dia dengan buruk dia tu, Acin tu. Dia tu dahlah seorang-seorang, yatim piatu. Kalau kita pisahkan dia dengan Acin tu, lagilah kosong hidup dia tu. Budak umur 10 tahun ni tak boleh dibiarkan hidup seorang. Ya, sejak dia duduk dengan bapa diri dia pun, macam tak ada je saya yang banyak jaga dia tu. Jadi macam ni lah, Tok. Saya rasa saya lah akan pergi kuat mana untuk jaga rumah tu. Lagipun arwah ayah dan mak dia ni pernah berpesan minta saya ni tolong tengok-tengokkan rumah tu. Alhamdulillah kalau macam tu. Buat sebentar waktu ni, kau ambil tanggungjawab tu. Ya, Tok. Terima kasih, Tok. Umar tak nak pindah. Umar nak duduk sini. Umar tak payah pindah. Memang duduk sini je. Tak payah pergi mana-mana. Sini. Tok Kasim kan ada. Bosan-bosan pun dia datang rumah cikgu. Kita main game sama-sama. Boleh? Jadi, Ma. Tiap-tiap hari, untuk makan pagi, tengah hari, malam, Atok boleh sediakan. Kalaulah Umar tu takut tidur seorang-seorang, datang rumah Atok.
Ha. Kalau nak lagi bagus, kita pergi tidur rumah cikgu. Lagi? Ha. Boleh je. Ha, Umar dengan Datuk datang sekali tak apa, boleh. Ha, malam-malam kita lepak makan. Kena seafood sedap tu. Ada ke seafood sini? Ada, kita boleh cari. Umar punya pasal. Pastu, tak penting Umar kena pergi sekolah. Eh, belajar rajin-rajin. Mana tahu ada rezeki boleh masuk sekolah asrama. Sekolah asrama? Acik macam mana? Acik Atuk kan ada. Setakat Acik Seko ni, apalah susahnya Atuk nak jaga. Lagipun jauh lagi kan, cikgu? Jadi, esok Omar kena pergi sekolah. Iya. Sekolah, eh? Omar, Omar jangan risau. Atuk ada. Cikgu ada dan cikgu-cikgu kat sekolah semua sayangkan Omar tau. Nak pergi sekolah, eh? Semua nak Umar berjaya. Semua nak Umar pergi sekolah. Umar pergi sekolah, eh? Belajar rajin-rajin. Banggakan Mak dengan anak Umar. Tahu? Umar tahu tak? Ada tiga amalan ni yang kalau kita dah meninggal sekalipun, pahala dia tetap ada, tetap jalan. Tak tahu tak? Apa dia? Jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh yang selalu mendoakan bangun ayah dia. Pergi sekolah, eh? Okay? Goodbye. Hidayat dengan mengenai perkataan ini sudah dan tapi. Saya boleh jawab? Saya. Aku memiliki teman yang tak terlihat yang membimbing aku melalui rasa syukur dengan apa yang ada. Hati kecil mereka selalu memberitahuku untuk tidak pernah menyerah. Kerana kita kena percaya, usaha kita tidak akan pernah sia-sia. Didiklah kami dalam rahmat-Mu. Kau ajari kami dengan kasih dan sayang-Mu. Kau bentuklah kami menjadi manusia yang seutuhnya. Umar, manusia yang berakhlak dan berbudi pekerti luhur. Walau dalam diam, aku punya sejuta doa dan harapan agar waktu terus memihak kepada kamu, Umar. Semoga apa yang kamu harapkan akan jadi kenyataan. Dan pada waktu itu, aku akan jadi orang yang paling bahagia. Lukislah, Umar. Teruskan melukis. Lukislah segala kebahagiaan di hatimu, Umar. Jamilah Gallery Museum call. Dia nak abang buat pameran kat sana bulan depan. Okey. Bila tarikh? Tak tahu lagi, tapi bulan depan. Assalamualaikum.
Cikgu Hisham. Waalaikumsalam. Sihat juga, Pak. Sihat. Sihat orang tua lah. Cikgu Hisham, sihat? Itulah yang dah umur-umur macam gini. Cikgu, dah lama cikgu nak jenguk kita orang kat sini. Bukan tak nak jenguk. Dah kamu tak ada, macam mana nak jenguk? Kau pergi honeymoon. Betul juga kan. Cepat lupa ya. Macam mana seronok Australia? Seronok cikgu. Tapi tu lah. Sejuk. Tak, tak tahan. Dah pergi musim sejuk. Acik.